Oke guys, kembali lagi bersama dengan saya di Umau TV. Jadi petang ini saya lagi baru habis dari kerja dan sebentar nanti saya akan tunjukkan sulap yang derang buat dan derang mengatakan kepada saya mereka sudah siap membangunkannya. Nanti kita tengok sulap derang sama dak betul-betul sudah siap atau tidak. Let's go. Dan oke, saya sudah di seberang jalan, di seberang sungai parit di belakang kampus. Jadi saya sudah dengar derang ada sudah suara-suara di sana dan juga saya melihat ada asap sudah. Oke, kita tengok sulap yang derang buat nih kali. Oke, sekali lagi kita melalui laluan ini menuju ke sulap yang mereka bangunkan. Jadi beginilah keadaan jalannya menuju ke sulap yang mereka sudah siap bangunkan. Jadi agak sedikit mencabar karena dia belum luas betul. Karena sudah ada jembatan baru, sebelum ini tidak ada dan saya terpaksa sini pusing. Oke, sudah luas dan kita jumpa lagi tanah air terjun semula jadi. Oke, tanah sulap derang sudah siap. Hebat benar, dalam masa 3 hari saja sudah siap. Buat dua hari. Oke, ada sudah. Ya. Nikah matan, selamat tedok kamatan. Tengok dulu yang tukang buat aketik dia. Cepat juga kau buat. Tunggu dulu, jangan sebentar. Woi, buat dia. Woi, buat. Ada pengunjung sudah. Nah, dia ada itu tempat telur. Nah, derang oke, derang ada minum-minum sedikit dan juga ada pusas. Ya, siok juga ada tempat macam ini. Ya, tadi derang ambil kayu dari sini. Jadi, ambil kayu sini dan juga bulu semua. Ini derang buat disulap tanpa menggunakan paku, guna tali saja, pakai bulu lah, tradisional punya style. Usas dia orang nih mau bakar nanti. Nah, biawak geng. Oke, begitulah sulap derang sudah siap, derang sudah resmi untuk sambut kamatan. Jadi derang benar-benar cepat membuat, hanya mengambil masa 2 hari untuk siapkan derang punya project buat sulap. Jadi sekarang saya mau balik sudah dan saya sudah kasih tunjuk atau kasih tengok Anda semua bagaimana keadaan di sulap mereka. Oke, jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya Umau TV dan dah dari saya Homensu.